Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Win. Yoi, hari ini gue sama City Hatchback tim HSR sama Cici, gue akan jalan-jalan, kita akan ke suatu event. Mau tahu event apa? Udah pasti ada nanti di judul sih sebenarnya. Yaudah deh, kita sambil ngabuburit sambil cari aktivitas dulu, oke? Okay? Let's go. Kita udah sampai di Senayan Park. Nah, ini gue sama Cici udah sampai. Nah, di sini udah banyak banget teman-teman dari City Hatchback. Nah, ini di sini para pengguna City Hatchback. Coba kita lihat mobil-mobilnya. Wah, warna putih. Cakep. Coba ini konsepnya apa nih? Ya. City Hatchback itu mobil yang cukup compact menurut gue. Jadi mobil ini bisa dibikin dengan apa? Bisa dimodifikasi dengan segala macam. Bukan jurusan ya, tapi dengan berbagai macam gaya gitu. Terus ini ada juga, nah ini lebih ke ngejar ke sporty sih. Ini dia kayaknya turun ring. Oh enggak, tetap pakai kayak 16. Terus nih tuh simpel aja gitu kan. Cuman ganti velg aja tuh, si Hatchback tuh juga udah ganteng. Nih, tapi yang masih standar juga masih banyak. Enggak apa-apa. Tuh. Ini juga masih standar. Karena memang ya tadi dibilang sih kondisi standar juga masih enak. Ini juga ada di modif nih. Ini dari cap karbonnya sudah dimodif. Tuh. Kelihatan ya? Benar-benar kelihatan ya guys ya. Side skirtnya dipakein karbon. Di sini yang model spoon ini ya, model spoon. Knalpotnya juga udah ganti. Bagus-bagus mobilnya. Next kita lihat dulu yang ini. Nah. Wah, pelatnya jauh nih. Nah, ini kayak gini, City warna putih. Cuman ganti cap aja. Juga manis, ya. Itulah berbagai macam modifikasi ya. Jadi modifikasi itu nggak mesti melulu semuanya harus diganti. Ya, simpel-simpel aja nih kayak gini, contoh ganti cap doang udah selesai. Nah, ini satu mobil yang spesial. Ini milik ketua umum Haji nih. Wah. City Hatchback abu-abu pakai velgnya warna merah diceperin. Tuh, manis. Ya, tidak terlalu banyak ya. Jadi memang balik lagi ya, kalau namanya modifikasi itu nggak mesti semuanya sih. Bisa perbagian, bisa per apa bisa ya. Oh, knalpotnya pakai Bui HKS. Baik. Ya. We'll be right back.
Kita siap di lelang. Pertanyaan terakhir. Jadi gampang jawabannya nih. Lelang. Ya angkat tangan dong. Angkat tangan. Ayo. Kita punya satu door prize lagi, yaitu ada 3 set. Kita punya 3 door prize lagi terakhir, yaitu adalah 3 set Laknats dari ADS. Ya bener ya? Oke, sekarang acaranya udah selesai. Tadi kita udah makan bersama, buka bersama. Wah gila, happy banget nih ketemu sama teman-teman para pengguna City Hatchback ya, dari Jabodetabek, dari Bandung juga ada, Subang ada, Tegal tadi ada nggak ya, lupa gue, pokoknya ramai banget deh tuh, banyak banget mobilnya. Bagi kalian yang ini ada ketum kita nih, nih Om Richard, ketua Haci Indonesia, yoi, kasih kata-kata dong bagi teman-teman yang punya City Hatchback. Bagi teman-teman yang punya City Hatchback mau join, langsung kontak Aldi Rais. Ih kok gua. Nih ada Instagramnya Ide Haji di bawah sini nih. Thank you ya. Oke, thank you. Acaranya bye-bye. Sukses selalu ya buat Haji. Ayo guys, kita komen dulu guys. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Jadi Lepurniawan. Lagi nyari jodoh nih, kali aja ada yang mau ya. Jodohnya aja satu. Yaudah deh. Rame banget mobilnya. Nih mobilnya tuh. Wah. Wow. Terus ya.